Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox MoveLink M2 dengan charging case yang berharga RM600. Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Ariel Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi ya. Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini. Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya, kita bakal bikin review ataupun reaksi yang luar biasa buat kalian semua. Tapi kali ini untuk yang special, kita akan review ada satu movie yang kita baru saja lihat di dalam Netflix guys. Luar biasa. Ini memang top trending, mungkin trending juga di Indonesia, tapi sekarang ini malah trending di Malaysia number one. Ya, di Netflix itu number one guys. Oh, cerita apa itu? The Big Four. Luar biasa. Yang mana dibintangi oleh beberapa orang-orang yang sangat luar biasa, antaranya adalah Natasha Abimana, Arsayatya, Putri Marino, ini aku minat guys. Ari Kriting, Kristo Immanuel, ini guys. Martino Leo dan Budi Ross. Yes, antara pemainnya itu kalau dalam Netflix nama-nama mereka itu antaranya adalah Topan, Jenggo lagi Alpha, Dina, Pelor. Nah, jangan Pelor. Salah sebut guys. Ya, jangan Pelor. Salah sebut ya. Pelor itu jangan disalah sebut ya. Dan juga salah satu lagi karakter ya. Siska. Yes. Nah, siapa aja dia harus kalian lihat dulu guys. Yang mana belum lihat kita enggak mau kasih spoil di sini ya, iya, tapi benar. Tapi ini wajib tonton guys. Oh, wow. Ini adalah film action yang paling luar biasa dan paling boom yang pernah aku lihat masih. Ya, cuma aku pengen bagi tahu sedikit lah macam introduction kepada cerita ini, summary-nya berkenaan dengan 4 orang assassin ini kan. Yeah. Yang diasuh oleh ada seorang di panti asuhan. Di panti asuhan, dan juga ternyata seorang polisi bernama Dina itu ayahnya merupakan seorang gangster yang sangat terkenal dan banyak melatih assassin di luar sana. Iya, pembunuh upahan kayak gitu. Tapi yang paling kita respect itu adalah efeknya ya, komedi actionnya ya, dan bermacam-macam nih kalian harus lihat. Jadi guys, kita bakal lihat ini Sumatran Bigfoot, daripada Sumatran Bigfoot yang mana dia akan memberikan kita review tentang The Bigfoot. Sedikit ya, cuplikan juga review, dan juga selepas itu kita akan coba mendiskusi tentang review kita sendiri tentang sinematografi, penceritanya, storyline, karakternya juga, dan bermacam-macam lagi guys. Jom kita saksikan. Yes, go. Lucu sekali guys. Ini partnya aku nggak bisa terima. Aduh. Sebelum gua dicaci maki, gua mau bilang nih bahwa keberagaman opini itu sehat. The Big Four adalah karya terbaru salah satu sutradara favorit gua, Timo Cahyanto. Meski gua cukup berjarak dengan karya terakhirnya yang berjudul The Subject, sejujurnya gua cukup gembira ketika Timo mencoba bereksplorasi dengan tone penceritaan yang jauh lebih hangat dan ramah tanpa melucuti intensitas gore yang sudah identik dengan karya-karyanya. Namun problem utama The Big Four terletak pada durasi kepanjangan serta naskahnya yang tidak seambisius presentasi dan eksekusinya secara keseluruhan. Tidak sulit untuk tersilaukan oleh gambar-gambar kekiran DOP Batara Gumpar yang baru saja memenangkan FFI melalui Nana yang berhasil menghadirkan tekstur dan identitas visual tersendiri pada film ini. Begitu juga production value yang sangat niat dan jelas cukup berhasil menghindari kesan dibuat-buat. Begitu juga jajaran cast grade A yang meriah dan menyenangkan, tetapi konflik yang kabur dan premis yang sejujurnya jauh dari solid, ditambah dengan durasi 2 jam 21 menit yang boros, membuat pengalaman menonton The Big Four terasa melelahkan. Bahkan di sebentar itu, welcome to Villa Paranaise, karena semua nampak nice. 2 jam durasi film. Kita belum diberikan kejernihan motivasi dan apa yang sebenarnya diperjuangkan karakter-karakter utamanya. Semuanya terasa sangat episodik dan situasional.
Mungkin ada emosional undertone yang berhasil dihadirkan, terutama diwakili oleh karakter Putri Marino. Tapi ketika penonton sendiri kesulitan terwakili, bahkan berempati pada karakter-karakternya yang kartuni dan almost two-dimensional, maka pengalaman nonton The Big Four hanya terasa di permukaan. Diperparah lagi oleh koreografinya yang tidak selalu engaging dan menggugah. Begitu juga brainless action pack yang meninggalkan banyak plot hole di sana-sini. Sebagai contoh, repetisi adegan bazooka. All in all, sebuah effort dan eksperimen yang bagus dari sutradaranya, namun wow factor tanpa soul boleh jadi hanya akan menempatkan film ini di kategori film-film popcorn yang sangat kuat di departemen teknis dan visual. Tidak lebih, tidak kurang. Boleh setuju, boleh tidak. Nah. Luar biasa, guys. Wah, ini rating daripada dia ya. Ya. Tapi kalau aku memberikan mungkin dari segi mungkin ada dia biasa review ya kayak gitu. Kita untuk penontonnya yang biasa seperti kita yang lihat untuk pertama kalinya ya. Ini adalah salah satu movie ataupun sesuatu yang sangat baru dan luar biasa bagi aku. Yes, ya. Betul. Untuk perfilman Indonesia. Yes, satu lagi yang aku boleh bagi rating review kepada film Big Four ini yaitu 9/10 lah aku boleh katakan, karena ini merupakan approach yang bagus. Walaupun di sana kita boleh lihat storyline-nya ada macam sedikit klise begitu, tetapi cara pembawaan storynya daripada karakter kepada karakter itu membuatkan storyline itu jadi beda, guys. Membezakan macam kita berkenal dengan karakter ini walaupun setelah 3 tahun mereka besar ya, mereka melupakan mereka assassin itu, tapi Dina watak polisi itu. Wah, ini kamu ini udah semakin mencerita ya. Wah, tercerita. Wah, ya sedikit ya cuplikannya. Wah, jadi Dina pun Dina pun coba untuk membawa mereka kembali begitu. Maksudnya maksudnya di sini revitalization of story. Kenapa gini aja lah guys? Kayak gini aja lah guys. Kenapa kita bereaksi dan juga review untuk pertama kalinya film Indonesia? Wah. Ya kita nggak pernah lagi guys kayak gini mereview film Indonesia yang terbaru daripada perfilman Indonesia itu sendiri. Kenapa hari ini kita pengen mereview? Karena kita berpuas hati atas sajian film daripada The Big Four ini, karena kalian harus lihat sendiri dari segi videografinya, sinematiknya, jalan ceritanya, action komedinya, ya komedi itu yang paling penting kalau aku, lucu kali guys. Betul. Walaupun genrenya dituliskan sebagai violation, tetapi sebenarnya lebih kepada action komedi violation juga, ya, dan juga tapi, yang bestnya sini ya kita tahu macam sinematografinya memang terbaik, action move-nya pun terbaik. Color grading pun terbaik juga guys. Wah, respect banget. Iya, udah semua disebutnya guys. Jadi aku pengen beritahu ini guys. Film ini ya nggak bisa ditonton oleh anak-anak kecil ya. Itu jujur aja karena efek apa? Efek hancur itu, hancur itu dan juga 18 tahun ke atas itu memang semuanya ada di sini. Ya, adegan-adegan yang gimana panas-panas kayak gitulah. Iya. Jadi kan terlarang kalian, juga ada guys, tapi kemungkinan besar hanya di approve dalam Netflix ya guys. Benar. Jadi kalian harus lihat sendiri, nonton sendiri, barulah nanti kalian berikan kita rating ya untuk film ini ya. Tapi The Big Four is the best film yang pernah aku lihat untuk film action violin untuk perfilman Indonesia, sangat luar biasa guys. Betul. Di awal masuknya ke dalam film itu aja udah aku wow kayak gitu, dan ada juga akhirnya elemen surprise guys. Ya, elemen surprise lucu sekali guys. Nah, waduh. Jadi guys, ini dia, jangan lupa untuk nonton The Big Four. Jadi kalian sendiri lihat nilai di Netflix, memang luar biasa. Yang udah lihat pasti kalian rasa ini adalah film yang sangat bagus untuk kita lihat, dan juga yang belum lihat. Kalian harus nonton sendiri ya. Jadi ini merupakan apa, film yang jujur kami review, dan sekiranya kalian ada lagi sebarang film ataupun movie ataupun yang harus kita lihat nih berdua yang harus kita lihat juga, just comment down below beserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda semua. Mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye.